Viralnya film KKN di Desa Penari membuat masyarakat penasaran di mana tempat atau latar cerita tersebut. Banyak yang mengaitkan bahwa desa yang dimaksud berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Bayu atau Desa Bayu diyakini masyarakat menjadi latar tempat cerita KKN di Desa Penari yang viral di Twitter. Desa yang berasal dari Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, memang mempunyai satu tempat destinasi wisata yang konon menjadi latar tempat KKN di Desa Penari. Destinasi wisata yang dimaksud adalah Rowo Bayu. Sebenarnya, tempat tersebut merupakan kawasan wisata religi. Rowo Bayu terletak di kawasan hutan petak 8, Forest Resort Songgon, bagian dari Kesatuan Pemangku Hutan Rogo Jambi. Berada sekitar 800 meter di atas permukaan laut, membuat tempat wisata ini mempunyai udara yang sangat sejuk. Banyak mahasiswa ataupun masyarakat yang berasal dari luar desa berwisata ke tempat tersebut. Selain itu, Rowo Bayu sering digunakan pelajar sebagai tempat pembelajaran sejarah, biologi, dan sebagainya. Terkenalnya Rowo Bayu membuat Desa Bayu sebagai tempat di mana destinasi wisata yang sering dikunjungi para wisatawan. Adanya film KKN di Desa Penari menambah penasaran masyarakat terhadap tempat destinasi wisata yang berada di Kecamatan Songgon. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.